Yang punya nggak datang panen, Pak? Nggak pernah datang. Nggak pernah datang. Oh, ini buah rambutan di daerah Trans SP berapa? SP8 ya, di Tanjung. Ini masuk Tanjung Buka juga nggak sih, Pak? Iya. Tanjung Buka SP8. Bersama Bapak siapa namanya? Saya Bapak Wahyu. Bapak Wahyu dengan Ibu Aminah. Ibu Aminah. Nah, ini lagi habis selesai panen padi tadi ya. Padinya bagus ya. Mungkin ada 80% lah berhasil, Pak Wahyu ya. Iya, lumayan. Ada rambutan. Ini lahan yang dikelola oleh Pak Wahyu. Subur ya, Pak ya? Ini udah berapa kali penanaman, Pak? Syukurlah ya, jadi ada hasil ya. Cara pengelolaannya gimana nih, Pak? Ini kan agak kering ya tanahnya ya? Ini kan kita semprot, kita babat, udah. Udah tanam. Hmm. Kalau ini kemarin ditugal, Pak, bukan tanam, ditugal. Oh, ditugal. Karena kering kan. Tanah kering, jadi gimana? Apa? Enggak ada kendalanya? Ya kendalanya itu orang-orang. Habis orang-orang. Orang-orang. Apa itu orang-orang? Kemarin katanya ada yang ngasih solusi kalau orang-orang tuh bisa pakai deterjen. Disemprot deterjen katanya. Cuman ya itu cuman komentar di YouTube aja, enggak tahu benar atau enggak. Di tanahnya kan nyemprotnya kan? Ya. Juga perlu dicoba ya, maksudnya gimana caranya, cara yang murah, soalnya kalau pakai furadan kan mahal, Pak. Ya. Ini pakai regen, saya regen. Pak, tanam kalau nggak pakai regen ya nggak kebagian nih sama, orang-orangnya. Iya. Sebenarnya bagusnya orang-orang tuh kalau ada bebek sih, cuman eh repot bebek tuh. Wah. Kan bebek kan dilepas kan dia makan tuh ya orang-orang ya. Tapi kan orang-orang kan di dalam, Pak. Ya kan sosok bebek ini. Betul, betul, betul. Sambil kita jalan-jalan ke rumah Ibu boleh? Boleh. Iya, iya. Ini udah selesai nih, Pak, atau ada lagi kegiatan setelah ini? Istirahat ya. Jadi enggak mengganggu lah saya nih, Pak ya. Ini bukan kebetulan nih saya ketemu orang tua murid di sini. Ternyata super sibuk juga, Bu ya. Dari sini ke rumah Ibu jauh enggak sih, Pak? Jauh. Oh. Jalan kaki atau naik motor ya? Oke, deh kita jalan-jalan ke sana. Kita lihat dulu padinya, Pak. Wah, ini dia. Ini belum waktunya diambil. Oh, belum waktunya? Takut enggak kebagian, Pak ya? Banyak burung pipit juga enggak sih, Pak? Kalau burung pipit musim-musim nanti jam 8 jam 7. Oh, gitu. Ini dia padinya. Kalau dibandingin dengan padi olahan traktor jauh lebih bagus, Pak ya? Ini masih belum maksimal lah panennya, Pak ya. Tapi syukurlah ini sudah ada kelihatan hasilnya ya. Panen ke berapa? 7, Pak? Keempat. Keempat ya. Oke, berarti sudah hampir 4 tahun juga berarti Bapak kelola. Iya. Ya syukurlah kalau misalnya nggak ditempati ya kesempatan kita apa kelola gitu, Pak ya. Hutannya sama hutan semua. Benar. Kalau masih kuat lagi doninya nanti bersihkan lagi ke sana tuh, yang hutan-hutan sana. YouTube gak, Bang? Ya, YouTube. Oh. Nah, ini Abang siapa namanya? Abang Digo ini. Siapa? Abang Digo. 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 Ah, Digo. Terus ini nama anunya apa, Bang? ASEAN nanti. Survivor. Nanti kita kasih tahu. Ayo, kita sambil jalan. Ya. Ini mau ditutup dulu enggak? Enggak lah, nanti dulu. Enggak apa-apa kalau Ibu mau tutup dulu, enggak apa-apa. Ditutup aja dulu, Pak, nanti hujan. Eh, Don, bantu mamanya tuh, Don. Tutup, Don. Oke. Okay.